Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Catatan Buruh 89. Roket Erhan 122B kembali diuji coba TNI AU. Kenapa? Mari simak ulasannya berikut ini. Uji terbang roket Erhan 122B di landasan udara TNI AU, Cikelet Pamengpek Garut, Jawa Barat, tanggal 23-25 Oktober 2018, dipimpin oleh Dirtekim dan Ditjen Potan Kemhan Laksamana Pertama TNI Edi Sulistiadi. ST dalam kesempatan tersebut hadir dari tim Wasprod Roket Erhan 122B Kolin Zulkarnain, tim PPHP Roket Erhan 122B Kolaut, TNI Mambai Haki, tim ahli Profesor Dr. Ing. Nandi Putra dan undangan lainnya. Dalam sambutannya Dirtekim dan menyampaikan bahwa dalam rangka menuju kemandirian industri pertahanan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan bermaksud memberikan satu pedoman bagi pengguna dan produsen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertahanan dengan tujuan menciptakan iklim sehat bagi stakeholder dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang pada gilirannya industri nasional secara optimal dapat mendukung alat pertahanan, sarana pertahanan negara secara maksimal untuk meningkatkan ketahanan nasional. Program pengembangan roket Erhan 122B merupakan program lanjutan dari program pengembangan roket Erhan 122B tahun anggaran 2011 di Subditekan. Pengembangan roket Erhan 122B ini merupakan program yang melibatkan berbagai instansi yang tergabung di dalam konsorsium roket nasional yaitu PT GI, PT Pindad, dan PT Dahana. Sasaran kegiatan antara lain terlaksananya koordinasi dengan konsorsium roket, TNI dan instansi terkait lainnya untuk menyiapkan pengembangan roket Erhan 122B yang sesuai spesifikasi teknis, spektek, yang dibutuhkan pengguna. Kegiatan uji terbang roket Erhan 122B di landasan udara TNI AU, Cikelet Pamengpek Garut, Jawa Barat, berjalan aman dan lancar. Nah demikianlah ulasannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Catatan Buruh 89. 9.